Kapilarian. Kapilarian ini melibatkan daya lekakan dan lekitkan. Molekul air melekat antara satu sama lain melalui daya lekikan. Pada masa yang sama, molekul air juga melekat pada dinding saluran zat melalui daya lekakan. Kedua-dua itu menghasilkan daya yang cukup kuat untuk menyokong arus air dalam saluran xilem supaya tidak terputus. Kehilangan air melalui transpirasi menyebabkan daun terpaksa menjedul air dalam saluran xilem batang dan seterusnya menyebabkan air dalam saluran xilem batang berada dalam keadaan tegang. Daripada tindakan ini, ketegangan air menyebabkan air itu cukup kuat untuk lalu dekat saluran xilem. Kanan akar dan tindakan kapilari tidak cukup untuk membawa air ke atas batang pokok yang tinggi. Pokok memerlukan bantuan tarikan transpirasi untuk menarik air ke daun. Dibantu oleh sistem diturunkan air ke atas. Sorry. Ba. Yo. Luci. Terlalu kanteng.